Sebanyak 508 penumpang kapal motor Al Sudai 21 yang tiba sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Sanana, Desa Pagudu, Kecamatan Sanana, menjalani pemeriksaan suhu tubuh termasuk 28 ABK. Hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Kepulauan Sula. Koordinator Tim Reaksi Cepat TRC Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sula, Hendra Irawan Umabaihi, kepada Berita 5 menjelaskan, penumpang yang turun 406 dewasa dan 13 anak-anak, sementara 102 orang dewasa ditambah 2 anak melanjutkan dengan tujuan Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Hasil pemeriksaan suhu tubuh penumpang rata-rata pada kisaran 36 hingga 37 derajat Celcius. Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Dinas Perhubungan Ahmad Yasin Hayatudin. Jumlah penumpang yang di pemeriksaan tim gugus 19 tadi? Pada hari ini tanggal 28 April 2020, jam 8.50 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pelabuhan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah bersandar kapal Al Sudai 21 di dermaga Sanana dengan rute perjalanan Manado, Ternate, membawa penumpang dan muatan tujuan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Jumlah penumpang secara keseluruhan 508 orang penumpang, terdiri dari dewasa 493 orang, anak-anak 15 orang, jumlah keseluruhan 508 orang. Penumpang yang turun di Sanana yang dewasa sekitar 406 orang, anak-anak 13 orang, jumlah total. Dari Kepulauan Sula, Dino Berita 5 mengabarkan.